Bang Bintang, lagi di mana Bang? Lagi di Bangkok Musik yang baru di Harapan Indah. Oh, ini toko baru nih Bang? Toko baru. Yang apa jadi pabrik boneka? Ayo kita masuk. Bang, ini sebelah kiri ada apa nih Bang? Sebelah kiri. Bukan apa di situ. Ini apaan sih Bang? Ini. Bang, buat ngobrol, kopi-kopi. Widi. Sekarang bisa ngopi-ngopi ya di Bangkok ya? Udah bang, langsung masuk. Ada apa aja di dalam? Ini dia, set. Oke. Tuh ada gitar banyak. Halo abang, nih. Oh ini yang jaga. Ini masuk kamera masa bengong iya. Aja. Ini bukan Bang Freddy kok yang jaga bang? Bukan. Siapa namanya abang? Saipul. Saipul. Dia yang jaga di sini kalau teman-teman datang ke sini nanti minta rokok sama dia aja. Minta okay. Rokok ya. Bang Saipul, kita boleh muter-muter lihat ya. Siap. Nih, ada banyak gitarnya, ada Fender, ada Squier Yamaha, ada Sire, ada Solo King, SQ, apa sih namanya? Squ. Ada PRS, ada Ibanez, ada Vena, atau di mana Vena? Ini Vena. Ada Epiphone, banyak macam-macamnya. Ada ini bangkunya dari IKEA, bukan? Bukan bang. Oh, bukan. Ini bangku operan bang. Di sini juga ada nih. Apa itu bang? Tuh ada Valeton. Wow, gila. Ini Valeton yang garansi resmi. Yang kalau rusak atau kenapa-kenapa bisa diklaim ini dia Valeton. Oh, berarti beli Valeton di sini garansi resmi ya bang? Resmi karena yang apa? Yang distributornya sering kesini juga. Jadi ini dijamin asli. Asli ya. Ada gitar banyak, ada AC. Samsung. Apalagi? Ampli lengkap di sini, Bang. Ada. Ya, di sini ya. Di sini ya, Bang ya? Sekarang cuma dikit nih sekarang. Oke, okay. Di sini ada ya. Fender, di sini ada. Ya? Ada Roland, di sana ada HK, Yus Kettner, ada HK-nya AK, ada Marshall, ada Boss. Banyak. Oke. Ini ada dua lantai apa satu lantai nih bang? Dua lantai. Oke. Okay. Oh jadi ada lantai dua. Ini ada akustik juga ya bang? Ada, oh iya ada JS gitar. Ini gitar keren, mantap. Saya pakai kemarin di Stena Fest. Tuh abang itu ada. Oh ini ada tamu bang. Ada yuk, tamu. Biarin aja bang itu. Kita naik ke atas. Kita ke atas ayo. Iya. Woi awas tuh. Hah emang ini. Di atas ada apa bang? Ada. Oh dua lantai ya dua ini. Dua lantai. Oke. Okay. Sepi ya di atas bang ya? Belum. Nanti akan banyak rame. Oh ini masih proses ya? Masih proses lihat ya. Oh. Tuh. Ada gitar juga banyak. Pun masih belum penuh. Oh. Karena yang di tempat yang lama, yang dekat Sumarekon itu masih ada sekitar 84 gitar lagi. Oh jadi belum dipindahin semua? Belum dipindahin. Oke. Ini ada gitar akustik, ada kurang lebih sama dengan yang di bawah. Mm-hmm. Dan ini ada tempat nanti rencananya akan apa tuh? Jadi tempat buat setting gitar. Oh, meja setup di sini. Meja setting kita di sini. Oh, yang buat yang bisa duduk. Ya, di sini bisa. Nanti di LC2, tenang. Oh, iya. Udah ada TV ya. Ya, buat karaoke bisa. Ini buat ya ini toilet. Biasanya bisa. Nih dua sini. Nih. Menarik nih. Apa nih? Ini ruangan. Nah, lihat tuh. Wow. Kalau teman-teman mau bikin konten di sini sama Bang Bong sama Freddy Wijaya bisa tuh. Oh, ini buat podcast ya. Bisa. Nanti. Buat podcast ini kedap udara. Wow. Seru. Satu lagi. Oh, nih. Ada dua ini. Ini yang lebih santai. Smoking area katanya. Iya, smoking area karena memang ada AC-nya. Nggak tahu memang nggak ada, emang duit kurang nggak pakai AC, nggak tahu. Tuh dia kosong AC-nya. Oh iya. Masih kosong ya. Ini lantai tiga apa sih? Lantai tiga, nggak tahu kan lu ya. Ini boleh kan? Mau tahu nggak? Oke. Okay. Tapi maksudnya, clip-on-nya nyampe nggak ya? Oh iya. Nanti deh. Nanti aja ya. Itu dulu paling teman-teman. Gudang sih. Gudang bang, katanya. Ada gudang. Gudang. Kita di bawah kayak lebih seru bang, ini belum beres ya ternyata ya. Karena udah berapa hari dipindah? Katanya semingguan baru bang. Mingguan, oh yuk lagi tahap renovasi bang. Nah ini paku ini bentar buat apa
buat memorabilia nih ada. Kalau ada gitar-gitar Jimi Hendrix, gitar sini ntar. Gitar lo buat? Ya nanti, tapi gitar. Oh, di lagi BU lo? Iya. Biar rumah agak-agak ini, agak kosong dikit. Ini apa di atas, Bang? Ini ada Huawei, ini apa sih? Ini apa? Pakai provider apa sih? Itu IndiHome. Oh, IndiHome sama kayak gua, IndiHome. The best, pokoknya. Kalau nggak ada gangguan sih. Sering-sering gangguan sih, Bang. Gua sering gangguan? Nggak tahu, nggak, Bang. Bang, ini ada yang beli, Bang. Siapa, Bang? Coba ditanya, Bang. Siapa tuh? Itu siapa, Bang, namanya? Nathan, ini Nathan. Dia di sini mau beli gitar 4 katanya. Oh, oke. Enggak, sekarang si Nathan itu tukang demonya Bang Bong. Wah, dia bagi. Jago banget main gitarnya, Bang. Mau gitar Bang apa yang mau didemoin? Oke, nanti kita demoin gitar ya sama Nathan ya. Siap tuh ini. Oke. Nathan ini dia dari Kelapa Gading ya? Asal sebenarnya dari Manado. Manado. Ini temannya ini. Apa sih kalau Manado itu? Saya tahunya Kejeng-kejeng. Iya. Kejeng-kejeng tahu? Iya, tahu. Iya. Tahu enggak kejeng-kejeng? Enggak tahu. Masa enggak tahu kejeng-kejeng? Oke, Bang Bintang. Udah tadi kita udah keliling-keliling toko baru dan Bang Bintang pertama kali datang ke sini. Iya, ke sini. Gimana kesannya, Bang, untuk toko baru dari Bang Bong? Lebih luas daripada yang lama. Oke. Terus parkirannya pun tuh, liatin. Bisa mobil berapa belas, bisa berapa puluh, bisa. Bisa ya. Motor juga bisa, nggak takut keserempet sama mobil waktu yang lama kan agak kecil jalannya kan. Betul. Ini juga yang paling penting adalah di sini ada Mas Saiful. Nah, Mas Saiful. Tempat lama nggak ada dia. Sekarang paling penting adalah dia, ini aset berharga Indonesia Raya, itu dia. Oke, jadi buat teman-teman yang mau ke Bang Bong yang baru, alamatnya di mana, Bang Bintang? Ini harapan indah, cuma gue nggak tahu namanya. Cuman kalau diklik di Google Map, tadi sih gue nyari. Nih, ada nih. Bang Bong Musik Bekasi. Bang Bong Musik doang ya berarti ya? Iya, di Bang Bong Musik. Nih alamatnya tadi. Jalan Harapan Indah, Boulevard Ruko, Jalan Taman Cemara nomor 10. Oke. Kabupaten Bekasi. Oh, ini kabupaten? Mungkin ya, Bang ya. Oh, ini kabupaten kok. Oh, saya baru tahu nih. Harapan Boulevard Jalan Taman Cemara nomor 10 tuh. Oke, ya. Buat teman-teman yang pengen datang-datang di toko Bang Bong yang baru bisa langsung aja melimpir ya ke sini ya. Oke, thank you, Bang. Yo. Anjing buncit banget.